nanti mama bisa telat ke dokternya. Kalau nggak diselak orang nanti. Robin. Mas. Iya saya. Keponakanku itu benar-benar nggak ada gunanya, Mas. Aduh, bayangin aja jam segini dia belum bangun. Males banget, Mas. Ya ampun, mobil belum dicuci, kotor banget, Mas. Mas pernah bilang kan, kalau Dani tinggal di sini, kita nggak perlu biara pembantu lagi. Dia bisa ngerjain semuanya sendiri. Tapi kenyataannya Mas lihat dong, ah. Iya, iya, aku tahu. Thank you.
Sim ya. Sayang. Oh, lihat Yang Mulia Dani keluar dari peraduannya. Heh, cepat! Tutup pintunya, gak usah dikunci! Ya rapat, tutup! Mas, anak itu musik sepelajaran. Biar gak tau belagu. Heh, mobilnya mogok nih. Ayo dorong. Cepat! Daripada tolak sama dia. Makanya kita harus ngomong sama Suwit tuh misalnya beginian. Siapa? Blue. Siapa lagi? Tunggu. Blue. Blue itu kan umurnya udah 24 tahun, tapi dia masih sekolah di sini kan? Iya, dia emang bego dan sering nganek kelas gitu. Pokoknya kalau urusan cewek, dia jagonya, men. Hey Blue. Eh. Yo. What's up, man? What's up? Kenapa? Tampang lo berdua kok kayak kambing mau dipotong gitu. Hah? What's up? Salah cewek ya? Hah? Kenapa? Lo naksir cewek, tapi ceweknya nyadar kalau lo hidup aja enggak gitu. Apa gue bilang? Gini, Blue. Si Tino ada masalah nih cewek. Biasa, soal asmara. Oh, kalau gitu lo pada datang ke orang yang tepat, men. Blue, dewa asmara. Wah, kayaknya hari ini hari keberuntungan kalian berdua nih. Lo bisa lihat dan belajar langsung dari Blue. Banget gitu loh. Dek, kayak bunga mawar. Boleh enggak? Lu jadi lebahnya. Terus lu isep madunya, Dedek. Dia baru tahu kalau selama ini gue juga macarin sahabatnya.
Mau kemana? Mau ke kantin. Ngapain? Mau makan siang. Oh, makan siang, men. Makan siang. Wes, bawa bekal, we. Bekal. Ambil. Lapar ya? Iya. Lapar. Sama, gue juga lapar. Mendingan buat kita. Nah, buat kita. Ambil. Hah? Oh, makan siang. Oh. Wow. Hah? Oh. Huh? Huh? Kita juga lapar. Lagi jatuh. Sorry. Sorry, men. Sorry, ya! Eh, lo kenapa ya? Tampang lo kenapa? Saya akan apa? Saya akan mengadukan ini kepada kepala sekolah. Lo mau ngaduin gue ke kepala sekolah gitu? Nyali lo gede juga ya? Hah? Gue hajar lo! Bersihkan. Tapi bukan saya yang melakukan ini, Pak. Pokoknya bersihkan. Kenapa harus saya? Bukan saya nyebabin ini. Enak aja Bapak nyuruh saya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang barusan terjadi tadi. Eh, tadi yang bikin makanan lu jatuh gini, itu gara-gara gua atau bukan? Hah? Bukan. Bersihin tuh. Kamu memang murid yang paling kurang ajar di sekolah ini. Kelakuan kamu itu bisa menyebabkan kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kamu mengerti? Kalau gitu, kenapa nggak dikeluarin aja, Pak? Sepertinya mereka harus didisiplinkan, Pak. Kalau perlu dikeluarkan sekalian. Mereka contoh yang sangat buruk bagi siswa lain di sekolah ini. Memang seharusnya demikian. Tapi orang tua Sam adalah penyandang dana terbesar di sekolah ini. Dan ayahnya adalah pemilik yayasan kita. Apa mungkin saya bisa mengeluarkan anak itu dari sekolah ini? Memang. Susah juga. Sepertinya kita tidak ada pilihan lain. Selain berpangku tangan, bersabar menunggu sampai anak brengsek itu keluar dari sekolah ini. Saya hanya bisa bayangkan bagaimana merajalelanya mereka kalau Sam terpilih menjadi ketua OSIS nanti. Selama saya menjabat kepala sekolah di sekolah ini, hal itu tidak akan pernah terjadi. Ini buat lo. Terus ntar lo makan apa? Gue udah makan, kok. Bener nih? Iya, gue udah makan. Aduh. Sorry. Nggak apa kok. Lo sengaja ya? Enggak. Sam? Tadi gue liat lo sengaja menabrak dia. Lo tau dia cewek gue? Itu tampang lo tuh, sok-sok melas lagi. Biar lo tahu gimana rasanya.
Ya, beri dapet bintang di atas. Siapa yang nyuri dompet lo? Nih, gue bawain orangnya. Dia nyuri dompet lo, Sam. Peliharaan guru-guru ini ternyata seorang pencuri. Lu maluin. Apa? Lo nyuri dompet gue? Gila lo ya. Gede juga nyali lo. Sam, gue gak nyuri. Yap! Misi. Tunggu. Gimana, Sam? Keren kan? Boleh juga, Moga Anda mendapat medali. Perhatian semuanya. Ada maling. Perhatian. Ada maling. Ternyata ada maling sekolah kita. Malu-malu. Lihat. Dani, supiran guru-guru. Ternyata seorang maling. Cepat bilang. Dua maling. Yang keras. Dua maling. Hati-hati ya. Dua maling. Bilang. Dua maling. Maling sekolah kita. Ngomong lo. Dua maling. Yang keras. Dua maling. Yang keras. Cepat bilang. Gua maling. Keras. Gua maling. Sayang udah yuk. Aku bete di sini. Yuk. Sekolah yang paling gaul dan paling asik di Jakarta. Kantin itu bakalan gue tutup, gue ganti sama kafe pizza. Keren kan? Terus lab anak kimia, gue ganti sama game. Asik gak gue, men? Emangnya lo bisa? Ya bisa lah. Kenapa enggak? Bokap gue kan ketua yayasan di sini, dan gue ketua OSIS-nya. Siapa yang bisa ngalahin gue? Interupsi, Bapak Ketua OSIS yang terhormat. Tapi sepertinya Bapak dalam hal ini dapat sedikit masalah. Masalah apaan? Tuh. Dapat nyali dari mana tuh orang? Berani-beraniin nantangin gue. Gimana dong gue? Abang gak bisa nolak kemauannya kepala sekolah. Kenapa abang gak mau, Bang? Kan keren, Bang. Habis kalau abang mau, yang ada cuman bikin masalah doang. Terus besok abang pengen berbuat apa dong, Bang? Abang gak tahu lagi, Gu. Kayaknya sih abang bakalan dateng. Tapi itu dia, kepala sekolah terus-terusan maksa. Gu! Iya! Bang! Deh, Bang, sampai ketemu besok. Jangan lupa, besok abang masuknya malam ya. Ya!
apa-apa, Gu. Kamu dengar sesuatu... sesuatu yang memanggil nggak? Ada manggil abang. Ya bang. Tamara Bleseski bang yang manggil abang, bang. Kalau saya mah... sepele juga, bang. Bang, jangan marah ya, bang. Saya cuma bercanda dong. Nggak apa-apa kok, Gu. Abang nggak pernah tersinggung dengan apa yang kamu bilang. Cuman kamu satu-satunya di dunia ini yang bisa perhatian ke abang. Hei, kok jadi ikut-ikutan serius kayak gini sih? Ada. Bang, pulang ya. Satu akibat yang terjadi. Kalau lo tetap nekat datang di pemilihan ketua OSIS besok, kalau lo masih sayang sama nyawa lo, jangan datang besok. Ngerti lo?
kamu siapa? Yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah, siapa kamu sebenarnya? Kamu adalah orang yang sudah lama kami nantikan. Kamu sudah digariskan menjadi orang yang sangat besar dan sangat penting dan sangat mulia. Karena kamu adalah orang pilihan. Orang pilihan? Gak mungkin. Selama ini saya selalu dihina. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya siapa-siapa. Gak ada orang suka sama saya, gak ada orang yang mencintai saya. Itu gak mungkin. Aku mempunyai sesuatu untuk kamu. Sesuatu itu sudah lama saya simpan untuk kamu. Bukalah tangan kamu, Dan. Apa ini? Nanti kamu akan tahu sendiri. Dan simpanlah cincin itu baik-baik. Karena suatu saat nanti, kekuatan yang dimilikinya akan jatuh pada kamu. Kecil kayak gitu, nggak mungkin banyak duit, Bang. Lu tuh tolol apa bego sih? Lebih baik sedikit daripada nggak sama sekali. Bener, men. Lu lihat kan tasnya? Kita lego juga dapat uang rokok tuh. Udah, cabut. Hey, men. Dari mana lu malam-malam sendirian? Udah. Sini tas lo. Sini tas lo cepetan. Tas lo cepetan. Lawan lagi cepetan. Apaan tuh isinya, Bang, periksa. Ih. Wah, ngobrol juga lo ya. Itu enggak ada apa-apanya, Mas. Itu cuman buku sama foto ibu saya. Itu apa di tangan lo? Di tangan lo. Wah, nyolot lo ya. Mas, maaf, Mas. Ini perbuatan yang nggak baik, Mas. Wah, ini anak mau nasihatin gue nih. Hah? Udah hebat lo. Hah? Maksud lo apa? Tuh anak kok hilang? Kan tadi ada di situ. Jangan-jangan.
Jangan-jangan. Mana si Dani? Pak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sepertinya anak-anak sudah mulai gelisah. Iya, tapi pemilihan OSIS ini tidak akan berlalu kalau tanpa kandidatnya. Kata siapa, Pak? Sam hadir, sementara Dani tidak. Saya rasa secara otomatis, Sam sudah bisa menjadi ketua OSIS kita yang baru. Ibu Ida benar. Kalau acara penting seperti hari ini saja dia tidak hadir, kita tidak layak mencalonkan dia. Ya kan? Oh,
Karena Dani tidak hadir pagi ini, maka dengan ini saya umumkan untuk pemilihan OSIS periode 2004-2005. Saudara Sam Firdaus. Dan mengikuti peraturan-peraturan sekolah kita yang sudah ada. Karena sekarang kamu adalah siswa OSIS. Paham? Dikunci, Pak. Oh, tidak. Kamu tidak telat, Dani. Justru kamu datang tepat pada saatnya. Perhatian. Untuk pemilihan ketua OSIS yang barusan, saya batalkan. Dan dengan ini saya resmikan pemilihan ketua OSIS yang baru periode 2004-2005. Dani Herlambang.